Sebuah pabrik pembuatan bahan kimia di Bekasi, Jawa Barat hangus terbakar. Puluhan mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk mengatasi amukan si jago merah. Pihak kepolisian masih terus menyelidiki penyebab kebakaran di pabrik sekaligus gudang kimia PT Bumi Kimia Jaya di kawasan industri Della Silicon Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat kemarin malam. Dalam video amatir yang sempat rekam warga memperlihatkan kobaran api yang terjadi di pabrik sekaligus gudang kimia itu sangat besar. Kebakaran ini merupakan yang kedua kalinya melanda pabrik kimia tersebut. Sejumlah karyawan terlihat mengamankan barang dari dalam pabrik yang masih bisa diselamatkan. Belasan unit mobil pemadam kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran Bekasi dan Pemadam Kawasan Industri diterjunkan ke lokasi kejadian. Petugas keamanan setempat juga melakukan evakuasi terhadap sejumlah karyawan yang sempat terjebak kobaran api. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian ini. Namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Mengolah TKP dulu, setelah betul-betul padam, karena itu kita minta TKP jangan dirusak, pertahankan atau status quo TKP supaya bisa lapor, nanti akan memberikan informasi apa penyebab kebakaran di ini api belum bisa dipadamkan atau gimana? Kalau saya memberikan gambaran mungkin tinggal 30% api. Dan yang kebakar gudang apa? Gudang, gudang menyimpan bahan-bahan yang mungkin kita